Pemirsa, petugas gabungan Sudin Perhubungan Satpol PP Kota Jakarta Barat, TNI dan Polri menggelar razia juru parkir liar di sejumlah kawasan Jakarta Barat. Sedikitnya 10 juru parkir liar terjaring dari 4 tempat parkir minimarket dan pertokoan. Razia juru parkir liar kembali digelar tim gabungan Suku Dinas Perhubungan Satpol PP Kota Jakarta Barat, TNI dan Polri. Tim gabungan menyisir sejumlah tempat parkir di kawasan Cengkareng, Kebonjeruk, Tambora, dan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Petugas mengamankan sejumlah juru parkir liar yang menjaga area parkir minimarket dan pertokoan. Sedikitnya 10 orang juru parkir liar diamankan dalam razia kali ini. Kepada para masyarakat, sama-sama kita dukung kegiatan kita ini agar kondusif dan infokan kepada kami apabila masih terdapat jukir-jukir yang terdapat tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh UP Parkir. Razia ini dilakukan lantaran adanya aduan masyarakat yang resah tentang keberadaan juru parkir liar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.